Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita tidak mengupload video, dan pada sore hari ini kita Allah berikan kesempatan untuk datang melihat suasana alam sekaligus pertanian para anak-anak muda. Dan ini adalah lokasi di mana air yang sangat segar, dan air ini adalah pemandian yang sering digunakan oleh anak-anak muda yang sedang menggeluti profesi mereka sebagai petani sayur. Sehabis bekerja di kebun, dan mereka langsung mandi di sini. Dan itu mesin robin untuk menyiram sayuran mereka. Dan di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang mereka tanam. Ada kebun jagung, ada keladi, ada tebu, ada kates. Dan itu jagung yang masih kecil, yang barusan berumur sekitar 10-an hari. Ini lokasi yang berdekatan dengan sawah masyarakat desa Belun Ijuk. Doakan mudah-mudahan ini sawah bisa menjadi tumpuan masyarakat agar mereka bisa bersuasembada beras. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk golongan umat beliau yang mendapat syafaat di kemudian hari nanti. Amin. Allahumma amin. Ya, dulu tak kala kita masih kecil-kecil, kita sering bermain di air, menangkap ikan. Dan itu sekarang tinggal kenangan. Dan pada sore hari ini kita Allah pertemukan dengan suasana di mana kita masih kecil-kecil dulu sering menangkap ikan tanah, ikan seluang, dan berbagai macam ikan-ikan kecil yang lainnya. Dan juga ada terkadang dapat ikan gabus, ikan kiung, ikan sulur, dan ikan-ikan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadah, itu seorang anak muda. Tapi kayaknya dia malu. Itu namanya Suhaiman Sah. Ini kebun pembibitan sayur beliau. Nah, ini ada sekitar berapa lak nih, Bang Herman? 30 lebih lak. 30 lebih lak. Kita jalan-jalan dulu. Alhamdulillah. Kalau sore-sore kita ingin refreshing, mencerahkan akal pikiran dan otak kita, jadi jalan-jalan ke kebun anak-anak muda. Ini mudah-mudahan bisa untuk mengurangi pengangguran yang sedang digembor-gemborkan dan dikembangkan oleh pimpinan negara tertinggi kita, yaitu Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Dan inilah sayur yang sudah mulai gede dan hampir panen. Ini berumur sekitar berapa minggu nih? Seminggu lebih. Dari mulai pembibitan berarti sekitar 30 hari. Ya, 30 hari. Oh, 30 hari. Ya, ini namanya sayur apa nih, Pak Herman? Sayur manis. Sayur manis. Ya. Alias sawi. Sawi.
Ah, yang itu yang masih kecil-kecil ini? Itu bayam. 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 Ini berapa umurnya Bang Herman? Sekitar semingguan. Semingguan? Iya. Oh, iya. Bang Herman, nama sebenarnya siapa? Suhermansah. Anak keberapa? Anak ke tiga. Anak ketiga dari tua. Iya. Oh, iya. Sudah berapa lama berkebun di sini, Bang Herman? Hampir 3 bulan. 3 bulan? Iya. Apa yang membuat Bang Herman ingin menggeluti kebun sayur ini, kira-kira? Hah? Apakah ingin mengisi kekosongan atau memang sudah ingin membantu orang tua atau ingin persiapan mau beli motor baru atau persiapan ingin menikah atau gimana? Pertama ingin membantu orang tua. Emangnya orang tuanya enggak bekerja lagi, Bang Herman ya? Bekerja tapi enggak kayak dulu lagi. Semangat. Udah tua mereka. Ya. Bapak? Bapak kerja. Kerja. Dikit-dikit. Ibu? Ibu kadang kerja, kadang enggak. Kadang kerja, kadang enggak. Bang Herman berapa umur sekarang sudah? Hampir masuk 25. 25? Mm-hmm. Udah punya pacar? Belum. Masih mendekati. Masih PDKT. Ya. Dengan anak mana? Dengan anak. Anak daerah lain. Iya. Kampung lain. Kampung lain. Kira-kira akan jadian tidak kira-kira? Sini Pak Herman. Oh iya. Ini sudah berapa lama ini, Bayam? Hampir 2 minggu. 2 minggu. Subhanallah. Ini sangat sungguh menyenangkan bagi para pecinta alam dengan melihat perkebunan yang hijau seperti ini, dapat mencerahkan pikiran, dapat juga sebagai obat untuk mengurangi mata minus. Dulu kita waktu masih sekolah di pondok itu mata kita sudah -2. Jadi kalau di pondok itu kan pagi-pagi kita sering melihat sawah-sawah yang masih hijau, yang masih ada embunnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang minus itu kembali normal seperti biasa. Jadi artinya hilang minusnya. Kedua, bisa dengan membaca Al-Quran. Ketiga, bisa dengan melihat Ka'bah Baitullah. Alhamdulillah kita orang-orang Islam, Allah berikan kelebihan Ka'bah Baitullah itu sebagai obat penyejuk mata. Ini bayam biasanya di sekarang harganya berapa, Bang Herman? Lima ribuan. Oh, 5 ribuan. Ini kok kenapa pakai siang seperti ini, Bang Herman? Ininya. Biar rumputnya enggak cepat tumbuh lagi. Oh, enggak disemprit gitu? Udah, tapi masih hidup. Masih hidup, enggak ya. Mempan? Iya. Mungkin kurang kencang racunnya kali? Enggak, memang dasar rumput ini susah. Oh, memang dasar kau kiong racun. Iya. Itu ya. Coba kalau ada apa noh? Ada teman yang membantu atau tunangan lah gitu, kan bisa semangat kerjanya. Semangat. Tapi kalau kita udah punya calon, biasanya kan kerja itu bisa jadi semangat, bisa untuk memompa. Karena cinta itu memang termasuk salah satu anugerah yang Maha Kuasa dan termasuk salah satu kekuatan cinta itu mampu mendobrak, mampu menggugah semangat yang loyo menjadi perkasa kembali. Artinya misalnya kita lagi malas bekerja, teringat dengan si dia, maka timbul semangat. Malas kita pun menjadi terbongkar kembali sehingga
rajin dalam mengolah lahan-lahan pertanian yang sekarang mungkin sedang diolah oleh Bang Herman. Ini sendirian Bang Herman ya, 30 lebih lak ini. Iya, sendirian. Sendirian. Mm-hmm. Ini rencana mau ditanam apa lak yang baru disiangin rumput ini? Ini insyaallah ditanam dengan sayur. Sayur sawi yang bibit ya. Ya. Yang barusan disemai itu. Mm-hmm. Oh ya. Sekarang sayur katanya lagi mahal ya? Ya, tapi kabarnya udah turun lagi. Turun lagi? Iya. Berapa sekarang? Sekitaran 4 atau 5 ribu. Oh, 4 atau 5 ribu. Iya. Berapa saudara Bang Herman? 7. Iya. Anak keberapa Bang Hermannya? Saya anak 3 bungsu. 3 bungsu? Iya. Berarti masih punya adik 2? Iya. Iya. Kalau tiap malam kerjanya, aktivitasnya apa biasanya? Ya, main game. Main game. Main game. Selain bonsai. Oh, ada bonsai juga? Ada. Oh. Senang ya. Bonsai itu ngambil di mana? Di jalan lintas. Jalan lintas? Ya. Lintas timur? Ya, lintas timur. Teman-teman banyak yang hobi bonsai? Banyak. Banyak? Banyak. Oh, hampir semua teman. Hampir semua teman. Ya. Apa yang membuat Bang Herman kok juga hobi bonsai? Gak tahu sih. Ada gak tahu. Pikiran doang. Bukan di senang ya tuh. Hobi, hobi nggak? Hobi banget. Bonsai. Ya. Apakah di situ ada manfaat batinnya mungkin ya? Nggak tahu. Biasanya kan kalau orang senang dengan sesuatu kan ada kelebihan tersendiri yang dirasakan oleh batinnya gitu ya. Mudah-mudahan ya Bang Herman Allah berikan keistiqomahan, mampu mengumpul uang, mampu membantu orang tua, kemudian syukur-syukur bisa nanti nikah dengan pacarnya. Ya, masyarakat Desa Balun Ijuk terkenal dengan perkebunan sayurnya, dan alhamdulillah sampai pada hari ini seluruh Bangka Belitung mungkin Desa Balun Ijuk nomor satunya. Jadi pasokan-pasokan sayur di Belinyu, di Mentok, di Tobuali itu dipasok, diambil dari Desa Balun Ijuk. Ikon termasuk salah satu ikon Desa Balun Ijuk yaitu di samping ada SPN, ada UBB, kemudian pasokan sayur yang terkenal dan terbanyak di seluruh Bangka Belitung yaitu dari masyarakat Desa Balun Ijuk. Dan ini sekarang kita sedang mereview, sedang merekod, mendatangi salah satu anak muda yaitu Suherman Sah yang berumur sekitar kurang lebih 25 tahun yang sedang menggeluti perkebunan sayurnya. Dan ini perkebunan sayur beliau, dan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Yang Maha Kuasa istiqomahan. Dan ini drum plastik tempat untuk merendam kotoran tai ayam, dan ini termasuk salah satu pupuk untuk mempercepat kesuburan dan kelangsungan sawi ataupun bayam ataupun kangkung ataupun tanaman yang lain agar lebih cepat panen. Nah, inilah lokasi perkebunan para pemuda. Ini ada beberapa orang anak muda yang sedang mengolah lahan ini. Di sana ada perkebunan jagung dan lain sebagainya, tapi mereka lebih fokus kepada perkebunan sayur mayur. Dan ini adalah
kangkung yang mungkin sekitar 1 mingguan atau 5 hari yang barusan ditanam. Dan cara menanam kangkung itu ada yang kita ketahui ada 2, yang satu dengan cara ditugal. Cuman kalau dengan cara yang ditugal itu mereka lebih rapi. Kalau yang ini pakai tabur. Tabur ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dalam menanam atau mengaplikasikannya, lebih simpel. Tetapi kekurangannya agak sedikit tidak teratur. Jadi sebagian ada yang subur, sebagian ada yang gersang, ada yang rapat, ada yang agak berdekatan yang berlebihan. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari cara menanam bibit kangkung pakai tugal atau pakai tabur. Kalau bagi saya pribadi, karena senang dan cinta dengan keindahan alam, dan saya memang suka mengajak masyarakat, orang-orang, anak-anak muda untuk menghijaukan bumi kita ini agar kita dapat melestarikan alam. Sebab ketika alam ini terasa indah dipandang mata, maka dia pun akan banyak memberikan kemanfaatan untuk kita. Dan kita bisa berteduh, bisa menyantapnya dari batang, akar, umbi-umbian, buah-buahan dan lain sebagainya. Mungkin juga dedaunannya dapat kita manfaatkan sebagai kebutuhan harian kita. Tetapi ketika alam ini sudah gersang, maka semuanya akan berbahaya untuk kita. Terutama panas yang begitu meningkat sebagaimana panasnya di kota-kota besar yang dapat kita rasakan pada saat ini. Oke. Kemudian di sana sini kegerahan, terus kalau malam tidur mesti menggunakan kipas angin, itu termasuk indikasi karena alam sudah mulai banyak punah. Pepohonan, kayu-kayu sudah banyak ditebang tanpa menghiraukan kelestarian alam. Padahal sebatang kayu itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan mereka banyak memberikan manfaat, kelembapan, kesejukan udara untuk kita. Dan tanpa udara yang bersih, yang sejuk, mungkin kita banyak yang sakit. Maka lewat video singkat kita kali ini, kita berpesan, mari kita jaga dan lestarikan bumi yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita ini, agar mereka dapat lebih bermanfaat dan banyak kegunaannya untuk kita semua. Sebagaimana kata patah mengatakan, rawat dan jagalah alam, maka alam akan merawat dan menjaga kita. Mungkin cukup sampai sekian video singkat kita kali ini. Mudah-mudahan dapat mengekspresikan para-para anak-anak muda ataupun masyarakat agar mereka giat dalam melestarikan dan menjaga keutuhan alam yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar banyak lebih bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.